3 bulan rugi 2 juta gara-gara nabung emas. Bukannya untung malah buntung, jangan ulangi kesalahan saya. Januari 2015 saya pertama kali memutuskan nabung emas. Awal-awal niat beli 5 gram aja. Pas lihat harga emas, loh kok makin besar harganya makin murah. Jadinya yang awalnya niat beli 5 gram malah saya habiskan uang saya 25 juta untuk beli 50 gram antam. Waktu itu harganya cuma 500 ribuan per gram. Ternyata 3 bulan kemudian butuh uang. Saya jual ternyata dapat uang cuma 23 jutaan. Rugi dua waktu 3 bulan aja. Sejak itu saya kapok nabung emas. Nah ini namanya kurang edukasi. Coba kalau waktu itu saya slow aja. Nabung sesuai rencana awal, cuma butuh 10 bulan untuk dapat 50 gram. Ya kalau sekarang diuangkan jadinya 44,6 juta. Untungnya 19,6 juta atau 78% dalam 7 tahun. Sudah paham belum? Nabung emas itu jangka panjang, bukan dijual dalam jangka kurang dari 1 tahun. Kalau enggak ya bakalan.